Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi sama aku, masih di salon aku, Perfect Salon. Cielah, sekarang aku udah mau mulai hari ke-10 nih. Kalau kemarin-kemarin kan udah berganti furniturnya, terus berganti lampunya, ganti macam-macamnya gitu ya. Tapi sekarang kayaknya aku mau langsung terima mbak yang rambut abu-abu ini. Ih, gila ya, rambutnya keren banget ya, abu-abu. Wow, tapi di kakinya ada bisul. Au, ngeri ya. Kalau di kaki ada bisul, jadi jalannya agak susah nih. Makanya aku pakai si Kiki ini ya. Ini buat mecahin bisulnya nih. Bisul si kakak ini biar jalannya enak lagi. Karena bisulnya udah kita pecahin, kita keluarin nanahnya tuh. Itu nanahnya banyak banget ya, sampai nyembur kayak begitu. Satu lagi nih. Jebret. Wah, banyak kakak ya. Wah, apalagi kayak begini nih kakinya nih. Aduh, udah ada bisul terus kakinya. Apa ini, berlumut ya? Masa kakinya berlumut? Enggak, ini kalau kakaknya jarang cuci kaki habis dari mana-mana, jarang cuci kaki, kakinya jadi hitam kayak begitu, kotor ya. Jadi ini dimaskerin dulu, dimaskerin biar kakinya mulus lagi, mulus kayak sebelumnya tuh, kayak kaki bayi ya. Iya, kaki bayi. Enggak juga sih. Emang kalau kaki bayi udah nginjek-nginjek lantai belum kali? Oke, ini kakaknya minta dikasih lipstik warna merah ngejreng begini nih. Treng, treng. Oke kakak, ini lipstiknya udah selesai. Yes. Wah, aku malah jadi dapet ini nih. Kita buka dulu deh ini kotak-kotaknya. Kita dapet apa ya? Si kakak jadi nunggu dulu bentar kak ya. Aku bukain kotak-kotak hadiah ini dulu. Nih, aku dapet 55 perak. Aku dapet lagi 45 perak. Yang ketiga, aku dapat berapa? 75 perak. Yap, ini kita lanjut lagi ya. Tuh. Oh, namanya Kakak Savana. Kakak Savana, terima kasih udah datang ke salon aku. Terima kasih udah dikasih tip yang lumayan gede ini buat beli cireng. Halo, Kakak. Eish, udah main loncat aja ke kursi. Coba aku lihat. Aduh, ini di tangan kakaknya ini ada banyak jerawat ya. Ini harus keluarin tuh. Udah. Begitu keluarin ini isi dalamannya udah kayak dodol tuh, lihat. Dodol apa kayak ini ya? Kayak pasta gigi ya. Ada dulu pernah lihat belum pasta gigi kayak kayak gimana bentuknya? Kayak gini tuh. Cet. Tapi bukan berarti ya kalau ngelihat bekas jerawat kayak gini nanti Aldi malah jadi enggak sikat gigi. Jangan ya, tetap sikat gigi karena odolnya itu wangi. Oke. Nah, ini muka kakaknya ini banyak jerawat. Nah, jadi ini harus kita maskerin dulu. Masker biar ketutup semua ini mukanya. Ya, hidungnya nggak ditutup, nanti nggak bisa napas. Mulutnya juga nggak ditutup ya, nanti nggak bisa ngomong. Kakaknya nanti cuma ngomong gitu. Udah, ini udah dimaskerin semua. Biar seger, kita tunggu dulu ya sampai meresap ke dalam kulitnya. Oke, kita buka abis itu. 1, 2, 3. Ihu, jadi mulus lagi, jadi cantik lagi kakaknya nih. Nah, ini kakaknya minta alisnya itu diwarnain. Wah, diwarnain kayak begini nih. Tuh, ada dia beritahu kan? Diwarnain kayak begini nih, tuh. Cihuy banget ya. Aku juga baru tahu sih kalau alis itu bisa diwarnain, tapi gak apa-apa. Ini aku punya salon aja, aku bingung. Aku warnain dulu ya, Kak ya. Oke, ini udah semua. Udah diwarnain semua. Oke, aku tambahin lagi deh biar kereng. Yes, tuh. Udah jadi. Yeay, Kakak Harper, terima kasih banyak nih udah datang ke salon aku ya. Jangan lupa besok balik-balik lagi. Awas kalau nggak balik lagi ya, itu alisnya tahan cuma buat 2 minggu loh warnanya. Ya, habis itu memudar jadi putih. Ya. Oke. <Okay. laughs> Habis Kakak Harper ini datang lagi kakak yang cantik ini ya. Dia minta dikasih bibir merah. Bibir merah dikasih lipstik ya warna merah. Ngejreng kayak begini. Ini lipstiknya emang belum ada warna yang baru karena aku belum dapat lagi. Belum beli lagi ya, belum belanja lagi. Jadi cuma kesisa warna merah. Dan au. Ini kakinya jamuran, Kak. Jamuran pek bisa kelihatan kayak gitu. Ini aku panen dulu jamur. Aku panen dulu jamur ya. Yuk, kita guntingin jamur, lumayan buat masak sayur. Adik-adik ada yang suka jamur enggak? Aduh. Oke, ini kita semprot anti jamur dulu kakinya biar jamur yang gak balik lagi dan kakinya jadi seger. Ya.
Oke, nih kakak Kamila. Kakak Kamila udah selesai nih. Dikasih treatment ya. Terima kasih udah datang ke salon kakak. Ya, jangan lupa balik lagi supaya bisa dilihat lagi tuh jamur di kakinya bakal datang lagi atau enggak. Wow, kakak ini alisnya, buset. Kayak serigala. Ayo kita babat dulu ini alisnya, jembreng. Kita pakai pemotong alis nih ya, bukan pemotong rumput ya. Kalau pemotong rumput nanti, wah gimana ya? Kegedean nih mukanya. Yup, kita beres ini alisnya jadi bagus lagi dan rapi lagi. Oke, kakak Elizabeth terima kasih. Walaupun cuma satu treatment yang dikerjain, tapi, banyak banget ini, ya. Sampai aku dapat surprise box nih, aku ambil dulu ya surprise boxnya. Ini apa ya kira-kira isinya ya, ada yang tahu nggak? Ah, dapat apa? Ah, nggak tahu kah? Coba dibuka dulu ah. Coba dibuka. Wah, lebih banyak ternyata, 427 perak. Oke kakak, dadah, sampai ketemu lagi. Yo bro, itu gondrong banget bro, udah kelihatan ini abu-abu bro. Kemarin di chat ya? Oh iya, kemarin udah datang ke sini ya, lupa di chat di jenggotnya. Oke lah, kita babat dulu nih. Ya, kita cukur dulu nih jenggotnya. Ini mau dicukur habis kan, nggak pakai bentuk-bentuk yang kayak gimana. Oke, dihabisin dulu ya. Jenggotnya dihabisin dulu. Mantap. Udah selesai semua ini, kita kasih namanya kolon nih ya, cairan penyegar ini namanya kolon. Jadi kulit yang habis dicukur jadi adem, jadi nggak kena bakteri juga gitu. Terus ini padahal dulu kakinya masih sedikit loh kak, nggak panjang-panjang banget, tapi udah mau di ini ya, di wax ya. Oke, kita lapisin dulu lah ini semuanya nih. Lapisan biru ini dia bikin bulunya jadi halus lembek. Enggak lembek sih, jadi gampang ditarik tuh. Kalau udah gampang ditarik, kelihatan nih pori-porinya jadi kebuka, jadi merah-merah kayak begini. Makanya dikasih cairan supaya pori-porinya nutup lagi nih. Karena kalau nggak ketutup, pori-porinya takut masuk bakteri-bakteri, akhirnya nanti jadi penyakit. Nggak mau kan? Nah, ini makanya dikasih cairan itu. Oke, dan ini kaki kakak ini sering main futsal nih pasti nih kak ya. Jadi pada kapalan semua nih. Oke, ini kita kerok dulu nih kulit-kulit yang matinya, yang kering-keringnya. Kita garuk dulu nih sampai habis. Sampai habis semuanya tuh. Habis. Yo, habis. Bagian atas ini di bawah tuh kita juga ada kering semua nih. Duh. Ini ya, supaya kaki nggak kapalan itu harus dikasih ada namanya ya pelembab supaya kakinya nggak rusak dan nggak kering, jadi nggak kapalan. Apalagi kalau udah sering main yang berkeringat gitu ya, terus jadi kulitnya jadi apa namanya kegesek-gesek ya, akhirnya jadi kapalan. Nah ini udah bersih semua nih kak Jameson. Terima kasih loh, ini udah 3 treatment dikerjain. Ini tipnya wadaw. Aku bukan beli cireng lagi nih, tapi aku bisa beli seblak. Segerobak seblak ya. Au, nyam. Oke, ini hari 10. Selesai udah aku dengan terakhir Kak Jameson aku kasih treatment, ini udah selesai. Terima kasih Kak Jameson. Ya. Sampai ketemu lagi, oke? Yoi. Nah, kita udah punya duit nih untuk coba kita lihat nih apa yang bisa diganti. Aku nggak sabar, aku pengen ganti apa ya. Bentar, dekorasinya ini 8, furniture di 8, dekor di 9, lighting di 5, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dekornya di 9. Oke, ya udahlah, nggak usah diapa-apain. Sampai ketemu besok, bye-bye.